Apa itu? Hotel Gue Santai. Hotel Gue Santai. Sebenarnya ada orang mau mengadikan begini dah. Oke para ninja, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan game Slenderina yang kemarin. The Cellar yang pertama kita udah beres. Kita akan melanjutkan The Cellar-nya yang kedua. Tanpa banyak basa-basi, kita akan lanjut ke TKP. Ya, di sini kita sudah ada di gamenya ya. Di game ini kita kemarin sudah membereskan Cellar yang pertama. Sekarang kita sudah memiliki 28.000 poin. Sedangkan Cellar yang kedua itu poinnya harus ada 25.000. Dan kita akan memilih sepertinya Cellar kedua aja yang berurutan, oke? Okay? Ya, kita akan lanjut Cellar yang kedua ya. Kita sudah memasuki gamenya. Agak beda dari yang kemarin, yang pertama ya. Di sini cuma ada exit, kanan kiri tidak ada. Yuk kita akan masuk keluar, keluar masuk ke dalam lah. Asem lah. Masa ibu kah? Assalamualaikum. Manggung bos. Oke, kita akan mulai lagi permainannya. Asem baru aja masuk. So, mulai, gas, turun. Ini kita mencari buku lagi, 8 ekor ya. Itu tulisan apa? Oh, ada exitnya. Ada pilihan untuk keluar ya. P. Di sini ada ban. Wes angel, angel. Angel, angel. Oh, gak ada apa-apa lagi. Kita perhatikan tembok demi tembok supaya tidak ada yang tertinggal. Ini bekas ban apa sih? Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Itu exit ya. Sembaru aja main. Kita sudah menemukan kunci. Seperti biasa di dinding ya. Oke, kita perhatikan langkahnya dengan baik. Aman. Kita coba belok kiri. Oke, si aman. Tak ada siapa-siapa di sini. Nah, ada lemari lagi, guys. Buka. Kosong. Jangan ada siapa-siapa. Kosong. Gak ada, kosong. Lemari kosong. Itu ada yang nongol. Seperti biasa ada yang nongol lagi ya. Kurang asem. Di sini gudang, mungkin gudang ada buku. Mantap kali kita menemukan satu buku. Kunci belum terpakai. Kurang asem nah. Ya ada yang nongol. Tuh yang nongol. Ada kunci. Beres nongol. Malah nutup pintu. Sini tidak ada siapa-siapa. Cuma ada orang nongol doang. Sedangkan tidak ada apapun yang harus kita ambil. Buku misalnya. Di sini pun kosong. Kita tadi mau ngambil arah yang kiri ya. Aduh, labirin ini. Nah, ini di sini.
Wih. Ah, ada buku nong. Ay, apa itu? Kalem, bang. Kalem ya. P. Ah. Kita harus perhatikan kunci demi kunci. Konsepnya hampir sama, mencari buku. Ini apa sih? Peti mati atau meja? Kiri kanan nih. P. Oi. Oh, kita sudah menggunakan satu kunci ya. Lah, kebiasaan kosong. Ada pula. P. Ya. Ini. Belakang pintu kau ya. P. Kosong. P. Kosong. Tak ada. Biasanya suka ada kepala nongol di lemari, ini tak ada. Aman sekali. Sombong amat. Ah. Sini aneh-aneh kali, tak ada pula yang harus kita ambil. Misal buku, kek kunci, kek apa, kek tak ada pun. Belok. Ya, mudun, mud. Ai! Itu bekas apa? Tali gantungan ya. P. Hei. Ah, ayo. Ada buku satu, lumayan. Ini adalah buku ketiga kita. Woi, ambil. Wah, masih banyak pula ini. Ke kiri dan ke kanan. Di kunci. Masih banyak kunci. Ah, kemarin ada kesalahan ya. Seharusnya kemarin itu membuka dulu pintu-pintu yang terkunci. Ini malah langsung keluar. P. Kosong gak? Kosong. Gak ada. Terlalu kaget saya, terlalu trauma kayak kemarin ya. Is, ada buku bos. Karena kemarin di... Hey. Karena kemarin di lemari keluar kepala. Jadi kalau saya melihat lemari, saya trauma. Yuk lanjut. Siapa pula yang mau tinggal di sini? Ah, kunci. Apa itu? Itu asem. Kurang asem. Aduh. Awalnya datang-datang dengan suara ya. Kesini-kesininya si tegur sama Slendrina. Ini kurang asem. P. Ya. Seperti biasa kita ke perpustakaan lagi ya kawannya. Ada buku yang keempat. Lumayan. Jumpscare-nya makin kurang asem kita rasa. Ya, perhatikan kunci biasanya nempel di balok perpustakaan. Ah. Ih. Buka. Kita masih mencari buku yang kelima sampai ke-8 ya. The Seller yang kedua ini lumayan sangat... Mungkin, memang. Asem. Barusan yang lewat apa? Mana gue tahu. Apa pula yang barusan lewat? P. Wey. Bukannya kesini. P. Wih. Ah, kita sudah menemukan buku yang kelima.
Jantung saya berdebar. Berdebar kencang. Apa ini? Apakah ini yang dinamakan cinta? Ada lagi. Ada. Kurang asem. Apa kata orang di luar sana saya teriak-teriak seperti ini? Wah, bodo amat. Hei! Ini kenapa? Pintunya rusak. Adan. Kosong pula. Kita sudah menemukan buku yang ke-6. Wah, ambil. Ini kenapa pintunya rusak-rusak? Tinggal menemukan 2 buku lagi udahlah. Gua gak bakal buka kunci-kunci, tapi ketang gak tahu. Kalem, boy. Kita masuk. Hai. Kita menggunakan kunci ini, P. Woi, yes! Buku yang ke-7. Tinggal 1 lagi, kita akan kabur, kawan. Wah! Tadi gantungan apa ya? Siapa yang naruh gantungan di sana? Hei! Apa itu barusan lewat-lewat? Nah, hei! Napa pula gambarnya kayak aduh, kualat saya ya. Mau ngata-ngatain dia. Mau nge-review foto si Slenderina. Malah keluar orangnya. Hantunya. Kan sekuilah pulang. Ada kunci. Pulanglah. Nah, di sini. P. Wah! Kurang asem. Si Slenderina ini doyan ngeprank ya. Baru aja saya beli ke sana. Masih ada rupa-rupanya. Ya elah, nyasar. Tidak. Kiri ya kalau gak salah ya. Di sana tuh ada yang menggelantung, sip. Sebagai tanda kita untuk pulang. Wah, lama kali ini kita pulangnya nih. Kiri kanan nih ya. Mak luruslah, teruslah. Lurus, lurus. Sampai ada yang bertuliskan. Hei. Nyasar apa ke nyasar? Woi. Nyasar pun. Woi. Masa ya nyasar? Ya. Lurus ya tadi ya. Nah. Kesini. Bukan. Alamak, mau pulang aja susah. Nah, kita sudah menemukan jalan keluar ya. Yeah. Woo! Kita berhasil menyelesaikan selar yang ke-2, bos. Ya, kita bisa menyelesaikan di seller yang kedua nih ya, di Slenderina ini. Jadi jump scare-nya lumayan agak yahut juga. Ada hantu-hantu yang lain. Jump scare-nya seperti suara langkah kaki. Itu kita harus siap-siap merem lah. Untuk yang penakut, gak kayak saya yang pemberani ini.
Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe kawan-kawan sekalian. Oke, para ninja, sampai jumpa.